Beralih kepada berita perniagaan. Setelah Axiata mengumumkan hasrat mereka untuk bergabung dengan Telenor, iaitu ibu syarikat Digi, ramai yang tertanya-tanya jika penggabungan ini bagus untuk pengguna. Beberapa pakar analisis menyuarakan pendapat mereka bahawa penggabungan ini bagus untuk pengguna secara amnya. TA Security sebagai contoh menyatakan bahawa jika Axiata bergabung dengan Telenor, pesaing lain perlu menggiatkan usaha mereka untuk tawan pasaran. MIDF Research pula menyatakan bahawa saiz besar yang akan wujud melalui penggabungan ini membolehkan Axiata untuk teruskan melabur dalam pengembangan syarikat. MIDF juga berpendapat disebabkan penggabungan ini, Axiata akan mendapat akses kepada pasaran antarabangsa serta-merta sekaligus memberikan impak positif kepada pengguna. Ikuti perkembangan ini melalui laporan khas kami. Tahukah anda Malaysia akan bakal menyaksikan penggabungan korporat terbesar dekad ini? Axiata dan Telenor, ibu syarikat Celcom dan Digi, dijangka akan bergabung tahun ini. Untuk membentuk syarikat telekomunikasi yang terbesar bukan sahaja di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Tetapi, adakah penggabungan ini bagus untuk pengguna? Secara hakikinya, sekiranya pengguna mendapat pilihan yang sedikit, maka ini bermakna pengguna tidak dapat membuat pilihan yang meluas. Tetapi, walaupun terdapat pilihan yang kurang, harga untuk sektor telco masih dikawal selia oleh kerajaan. Tetapi untuk industri besar seperti sektor telekomunikasi, syarikat-syarikat memerlukan modal yang besar untuk terus bersaing dan kekal relevan di pasaran. Pengguna akan mendapat khidmat terbaik jika syarikat telco mereka mempunyai modal dan kapasiti yang besar. Ini akan berlaku jika Axiata dan Telenor bergabung. Persaingan yang hangat untuk sektor ini bukan sahaja datang dari saingan antara sektor telekomunikasi, malah sektor lain seperti sektor OTT juga. Ini menyebabkan penggabungan sektor ini menjadi sangat penting untuk terus kekal relevan. Penggabungan ini juga akan melonjakkan martabat syarikat anak Malaysia ke persada dunia. Kerana lepas gabung, Axiata Telenor akan menjadi antara syarikat terbesar di Asia Tenggara dan kita boleh bangga asal-usul syarikat ini dilahirkan di Malaysia. Dan akhirnya, pengguna sendiri yang akan untung sebab adanya syarikat telekomunikasi yang mempunyai modal besar dan rangkaian yang meluas lebih dari apa yang ada sekarang.